Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel. Kali ini aku mau memasak olahan ayam. Tapi sebelumnya aku bumbuin dulu ya guys. Ini belum aku bumbuin sih. Ini udah aku cuci bersih, udah aku potong-potong. Tuh, satu ekor ayam ini guys. Ini udah aku potong-potong, udah dicuci bersih. Aku mau aku bumbuin dulu. Ini ada bumbunya, ada saus tiram, gula pasir, tepung maizena, garam, cabe, jahe sama kecap asin, guys. Ini semuanya aku campur nanti ke sini. Terus nanti ada bumbu gilingnya, ini belum aku kupas ya. Nanti aku kupas. Ada bawang, ada kemiri, bawang merah, bawang putih sama cabe sama daun jeruk, guys. Pertama aku masukin ini semua, cabe, kecap asin sama saus tiram, guys. Lanjut kita aduk-aduk sampai merata ya. Maklum ya guys, sambil megangin itu apa namanya kamera, masaknya di rumah majikan, jadi ya sesempatnya ada waktu aku bikin menu kayak gitu. Kadang majikanku juga ikut makan sih. Tuh, kalau udah tercampur rata kayak gini, nanti aku masukin ke kulkas kira-kira satu jaman kayak gitu, baru nanti aku goreng ini ayamnya. Aku goreng ini yang tadi bumbu buat ayamnya itu kan udah aku halusin, nanti tinggal tak oseng. Ini tadi yang aku masukin ke kulkas yang udah aku bumbuin itu, nanti aku mau tak goreng ya guys. Mau tak goreng, kalau namanya minyaknya udah panasan, kita masukin. Nanti juga ini berminyak sendiri ya, aku sengaja minyaknya itu sedikit aja, nanti juga berminyak sendiri gitu kan. Aku biar oseng-oseng minyak, masukin 2 butir serai, 1 sendok lawas, salam, daun jeruk, ada semuanya kita masukin. Ini ayam yang sudah aku goreng. Sebenarnya sih kalau ada kemangi itu enak guys, cuman kemanginya lagi kosong semuanya, jadi ya sudahlah, seadanya bumbu saja. Sudah matang.